selaku perwakilan dari keluarga mempelai wanita sekaligus menerima seserahan dari mempelai pria. Dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Mittaqi bi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan keluarga besar Bapak Nur Fauzi dan Ibu Diana Yusuf selaku orang tua dari pihak mempelai wanita. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan keluarga besar dari pihak mempelai pria, yaitu keluarga besar dari Bapak almarhum Dr. Andes Haji Iswah Yudi Nawawi MSI dan Ibu Hajah Lucia Vanessa. Yang sama-sama kami hormati dan muliakan para tokoh masyarakat, guru-guru agama, para undangan, mempelai rahimakumullah. Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan hati, di pagi hari menjelang siang ini kita dengan wajah yang berbinar-binar. Senang apa senang ibu-ibu? Senang. Menyaksikan dua hamba Allah, dua insan yang akan memadu cinta kasih yang mesra dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa berbagi waktu, berkumpul, bersilaturahmi, duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini guna berhadir sekaligus kita memberikan doa restu dalam acara akad nikah dan baantar jujuran antara anak kami yang kami sayangi, Ananda Nadia Citra Sapitri, putri pertama dari Bapak Nur Fauzi dan Ibu Diana Yusuf. Dengan anak kami Ananda Muhammad Ikhlasul Amal, putra dari almarhum Bapak Dr. Andes Haji Iswah Yudi Nawawi MSI dengan ini Ibu Hajah Lucia Vanessa. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga sahabat tabi'in dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau dahulu, sekarang sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, mempelai yang sangat kami banggakan, hari ini adalah merupakan hari yang sangat bersejarah. Begitu ya Nanda ya. Hari yang sangat berkesan, hari yang sangat berbahagia, di mana dua orang hamba Allah ini akan memulai menjalin tali mahabbah. Mereka tadi berdua baru melangsungkan akdun nikah. Mereka berdua berikrar untuk membina sebuah rumah tangga yang bahagia, yang akan mereka hias dengan mawaddah, warahmah, dan sakinah. Amin. Hadirin rahimakumullah, mempelai yang berbahagia, keberadaan ulun di tengah-tengah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat sekalian,
hadir-hadir tidak lain, yakni sebagai penyambung lidah, titian kata, pengantar kata atau titian pesan dari Bapak Nur Fauzi dan Ibu Diana Jusuf untuk menyampaikan sepatah dua patah kata penerimaan yang dipercayakan kepada pribadi ulun dan tadi pinak babisik mamanya Citra sadikit jatau siah akur kabarataan mung kada akur ulun bulik. Alhamdulillah. Pertama-tama kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh undangan yang berkenan hadir di tempat yang berbahagia ini, dan juga terutama sekali ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga mempelai pria yang datang jauh-jauh dari mana tadi Bu? Aja lus. Dari Bangka. Masya Allah. Pernah kak Ibu ke Bangka? Belum ada pernah. Anak pernah ke Bangka kena silaturahmi lah. Ke Bangka. Jauh datangnya dari Bangka. Dan ini kami sampaikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada khususnya kepada seluruh keluarga mempelai pria yang datang ke tempat kami ini, apalagi membawakan beraneka ragam bingkisan yang terhampar di hadapan kita ini bersama. Rasanya tidak ada kata-kata yang bisa kami rangkaikan, tidak ada sajak yang bisa kami bacakan kecuali ucapan thank you. Terima kasih. bahasa Inggris dia juga. Thank you. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas nanda ikmal dengan berlipat ganda. Amin. Insyaallah. Ulun ini batulis mengkada kata salah panjang banget ngarannya nih. Ngaran pengantinnya insyaallah ikhlas beramal. Untung banget cik Nanda Citra hari ini dapat suami yang selalu ikhlas, senyum, alhamdulillah. Hadirin sekalian rahimakumullah, mempelai yang berbahagia. Kehidupan berumah tangga bukanlah kehidupan sementara atau sesaat, tapi kehidupan yang berkepanjangan. Setiap pasangan muda-mudi yang menapakkan kaki ke jenjang pernikahan pasti mendambakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian pula Nanda berdua. Sudah barang tentu untuk membina rumah tangga yang sakinah, penuh cinta dan kasih dan tentram itu tidak semudah membalik telapak tangan. Abrakadabra langsung jadi, ada bisa seperti itu. Oleh karena itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan setiap dilangsungkan akdun nikah agar dikasih nasihat. Hari ini Nanda, ibu hendak menambahkan nasihat tadi akurkah? Siapkan Nanda mamalkan, siap. Ini berguna bagi pengantin baru maupun pengantin yang lawas. Akur. Baik. Oleh karena itu, dengan demikian perkenankanlah ulun memberikan sekapur sirih nasihat buat ananda berdua. Ananda berdua yang dirahmati oleh Allah. Ada satu resep dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar setiap pasangan mempelai dapat membina rumah tangga yang bahagia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu caranya Nanda? Mau. Caranya tidak lain. Kita mesti mencontoh menauladani rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang tidak ada manusia yang paling sempurna akhlaknya, budi pekertinya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini ulunna bersama Ustazah Wardiana kasana kamar hingga lakat kana lakum. Iyalah, Bu.
uswatun hasanah. Itu nang dibaca. Mesti kita yang menginginkan bahagia di dunia, di akhirat mencontoh rumah tangganya atau akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah rahasia-rahasia keharmonisan rumah tangga Rasulullah? Nanda mau tahu? Ibu-ibu mau tahu? Baik. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Ustazah Wardiana, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun yang berikutnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ananda pemurah. Nah, ini sifat pemurah. Pemurah atau dermawan atau sosial. Mudah-mudahan mempelai kita ini bisa jadi pemurah juga. Rasulullah itu nanda air murah harta, murah tenaga, manis muka, suka memberi maaf. Alhamdulillah. Nah, jadi sifat pemurah itu dinyatakan oleh Rasulullah as-sakhiyun habibullah. Orang apabila bersifat pemurah itu diangkat menjadi kekasih Allah. Mau ibu-ibu jadi kekasih Allah? Ya maulah bersifat pemurah. Nah, ini satu. Kemudian Nabi kita menyatakan as-sakhiyun habibullah, sifat pemurah itu sifat para kekasih Allah. Maka Allah menjadikan orang-orang yang pemurah ini orang yang menjadi bagian daripada calon penghuni surga. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu berbicara lemah lembut, nanda. Lemah lembut, tutur kata yang menyenangkan, sampai-sampai Nabi kita bersabda, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Akur bu, makanya akuran ibu-ibu ini keluaran upin-ipin. Nah, insyaallah kita doakan mudah-mudahan mempelai kita nih sesegeranya diberikan keturunan putra-putri yang soleh dan soleha, menjadi penyejuk mata bagi Rasulullah dan ibu bapaknya, anak kakek neneknya. Amin ya rabbal. Amin. Jadi Nabi kita itu pemurah. Sampai-sampai Nabi kita bersabda, wahai Fatimah putriku, apapun yang ayah miliki itu adalah milik engkau. Tapi wahai anakku Fatimah, bertakwalah engkau kepada Allah, sebab aku tidak bisa menjamin engkau masuk surga, apalagi kita. Nah, jadi disuruh beramal, beriman, bertakwa. Soal harta dunia, Nabi kita tuh lebih pemurah daripada angin. Penukar kebu angin bu penapas ada. Nabi kita sedemikian rupa orangnya sangat pemurah. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah tadi berbicara lemah lembut kasih sayang. Dan Rasulullah itu wahai nanda mempelai berdua tidak pemarah. Kita kalau di rumah suami kada pemarah, rasa di surga. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu juga tidak pemarah. Alhamdulillah. Abahnya senang. Alhamdulillah. Nah, itu kunci-kunci kebahagiaan rumah tangga itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pemarah. Karena orang yang marah itu akan diperlakukan oleh syaitan, diperalat seperti anak kecil yang memainkan bola di tangannya. Jadi nanda berdua hati-hati berlatih. Jadi sifat untuk penyabar, penyantun itu kadang didapat kecuali melewat latihan. Nah, jangan pemarah. Datang seorang laki-laki ke hadapan Rasulullah, wahai ananda berdua, minta kasih nasihat. Wahai Rasulullah, kasih aku nasihat biar rumah tanggaku sejahtera. Nabi berkata tiga kali, la takdab, jangan emosian. La takdab, jangan penyarikan. La takdab, jangan apa-apa. Jangan pemusangan. Nah, jangan pemarah. Jangan pemamayan. Oh, pas ban mamanya nih. Tantenya Citra mengatakan jangan pemamayan. Aku nanda berdua, insya Allah.
Nala tabdak, jangan emosian. 8 tahun kata Anas bin Malik aku tinggal di rumah Rasulullah menjadi khadam. Jadi Anas bin Malik nih mulai umur 11 tahun diberikan oleh bunda beliau menjadi khadamnya Rasulullah. 8 tahun aku tinggal di rumah Rasulullah, aku tidak pernah mendengar Rasulullah berkata-kata kasar, boy. Ayo bandingkan dong kita. Kada ada apa-apanya. Kita 8 jam gin kaulah menjamin kada emosi. Nah, kada awak oleng berataan termasuk ulun. 8 tahun Anas bin Malik berdiam di rumah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah, aku tidak pernah mendengar Rasulullah itu berkata-kata kasarnya. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim mubarak alaih. Dan Nabi kita berpesan, khairukum khairukum li ahlihi li ahli wa ana khairukum li ahli. Wahai kaum laki-laki, kalian manusia yang terbaik bukan karena ini dan itu, adalah laki-laki yang terbaik akhlaknya terhadap istri, ke orang tua, mertua, keluarga. Akulah kata Nabi manusia terbaik akhlakku terhadap keluargaku. Subhanallah. Kemudian kunci yang keempat Nanda, jujur. Di antara kalian berdua tidak ada dusta. Amin. Di antara kita, alhamdulillah, Nabi kita sangat jujur, terbuka satu sama lain, tidak ada rahasia, tidak ada dusta di antara kita. Alhamdulillah, nyaman kalau lakinya siap, kalau istri ngambil HP-nya buka-buka, enggak masalah. Karena tidak ada dusta di antara kita. Istrinya ngambil HP suaminya, suaminya ngambil HP, enggak ada dusta. Semuanya tulus. Ikhlas, alhamdulillah. Beneran bu, ada seorang ibu datang ke ulun, anak ulun boja yang kemarin baru menikah itu udah bercerai. Gara-garanya suaminya masih menyimpan di dalam HP-nya ada kenangan terdahulu dengan wanita lain, bakalahi ampihan. Nauzubillah, amin. Nah, jadi ingat ya Nanda Iqmal, tidak ada wanita tercantik di dunia ini kecuali istri kamu Citra yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Tidak ada lelaki yang paling ganteng, paling baik hatinya kecuali Iqmal buat Nanda Citra. Amin ya Rabbal. Nah, jadi saling jujur, amanah, terbuka, tidak ada dusta di antara kita, dan saling hormat menghormati. Dan Nabi kita itu Nanda saling nasihat menasihati. Pada suatu hari terjadi yakni ada satu cerita ketika Rasulullah akan berumrah. Dahan berumrah berataan. Kita doakan mempelai kita dimurahkan rezekinya, dimudahkan mendapatkannya, bisa naik haji, bisa berumrah juga. Amin. Ketika Rasulullah melangsungkan ibadah umrah ke Mekah, berhenti di suatu perkampungan namanya Hudaybiyah. Tiba-tiba datang utusan dari orang kafir Quraisy dari Mekah. Kalau Rasulullah masuk Mekah, ini akan terjadi peperangan. Jadi jangan Nabi, daripada kita berperang, mendingan kita pulihkan hajat. Jadi jangan sahabat, kayak apa? Kita sudah memasang niat berumrah. Ujar Nabi, sembelih masing-masing yang bawa kambing sebagai tebusannya. Jadi kalau kita tuh niat umrah, boy, sudah sampai Mekah, kada jadi umrah karena sesuatu halangan, maka diberi apa, harus menyembelih dam. Sembelih masing-masing kambing kan. Orang Bahar itu tulang ke Mekah tuh boy 2 minggu baru sampai. Bayangkan naik onta. Jadi masing-masingnya bersanggup kambing walaupun mereka naik di onta karena itu juga yang dimakan nanti. Nah, sama yang punya onta silakan betujuh. Sekalinya sahabat Nabi ini seberataan kada namanya balik kambing gue. Maka Rasulullah yang menyuruh, semuanya pada sedih karena sudah setengah bulan berjalan dari Madinah sampai Mekah, masa kada boleh masuk Mekah. Mereka pun sedih dan tidak ada yang bergerak untuk menyembelih kambing. Tampillah Ummu Salamah, subhanallah, salah seorang istri Nabi, nama beliau Ummu Salamah. Ketika Rasulullah berkata, wahai Ummu Salamah, lihat sahabatku tidak ada yang menurut dengan aku suruh dia menyembelih dam karena tidak jadi berumrah.
kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, mereka itu lagi sedih, bukannya tidak menurut. Nah, bisanya bok, amun kita kada pintar, hidasan, bisa dikompori. Nah, kalau Ummu Salamah, tidak, wahai Rasulullah, mereka lagi sedih karena mereka sudah begitu capek melakukan perjalanan, ternyata umrohnya batal. Mulailah sekarang engkau di hadapan mereka, sembelihlah kambing engkau dan potonglah rambutmu. Ibu jujur aja Nabi, nah menurut ya Nabi ini gue. Dan Iqmal batu turutan nih baru lagi pini. Menurut Nabi ini maju ke muka. Mun orang sepalih, apa kan? Nasihati aku. No ya kalau bukan, ini kada Nabi menurut sama istrinya. Saling turut menurut. Dinasihati, majulah engkau ke hadapan sahabatmu itu. Ambil gunting dan engkau ambil juga apa sembelih hewan korban, apa hewan dam engkau ambil Nabi kambing sembelih, lalu beliau memanggil sahabat untuk memotong rambut, serempak semuanya menyembelih kambing dan serempak juga menggunting rambut. Begitulah Rasulullah, wahai anandaku berdua, saling hormat menghormati, saling harga menghargai pendapat masing-masing. Nah, kemudian yang berikutnya, Nabi kita itu menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suami, suami pun menunaikan kewajibannya. Terakhir, Mbak Ulun bacakan hadisnya kita ampihan. Nih, Nanda Iqmal. Hakul mar'ah ala zauj, kewajiban seorang suami kepada istri. Ini dari Rasulullah. Yang pertama, Nanda, ayyut imuha iza ta'ima. Setiap seorang suami berkewajiban memberi makan selama dia sendiri makan. Kalau dalam fikih itu Nanda Iqmalah, satu hari seorang suami itu berkewajiban bo. Suami pian di rumah kenapa dah kan kena 1 liter beras kada kebayaran abahnya. Pian kada tahu ini fikih sehari 1 liter. Jadi ibu kalau 1 bulan punya beras berapa liter, Bu? 30. Kada habis kalau makan 1 liter sehari. Sisanya nukar jilbab. Nukar selop. Alhamdulillah. Itu kewajiban seorang suami. Nah, ini ada fikih nikahnya nih. Jadi seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya 1 hari 1 liter. Namun seorang tuan guru besar dari Martapura, Kiai Haji Anang Syarani, menurut cerita beliau menjelang tidur minta maaf kepada istrinya. Beliau seorang guru, seorang wali. Wahai istriku, jarsidin, aku minta maaf lah. Aturannya aku berikan sehari seliter, tapi ternyata aku makan dua di seliter itu. Betul apa betul ibu-ibu? Sebegitunya orang wali minta maaf kepada istrinya. Kemudian yang kedua, nah ibu bacakan taruh sama ini 5 buting aja. Yakni ujar Nabi yang kedua, wayak suha izak tasa. Nah, dia memberikan pakaian. Nah, kewajiban seorang suami memberikan, ini sudah dilaksanakan hari ini. Nah, kewajiban hari pertama sudah lengkap. Nah, mulai pakaian ujung rambut sampai ke ujung kaki. Suami pian di rumah tuh, Bu, dia berkewajiban membelikan pian pakaian 3 bulan sekali. Nah, tagih pulang gini nih. Abut nih. Tagih membelikan pakaian dari jilbab sampai pakaian dalam, pakaian luar sampai selop. 3 bulan sekali banyak banar kan bisi baju. Nah, tapi bila kada kawa kada apa-apa, Nanda Iqmal sakamampuan. Makanya orang suami istri itu saling maaf mama apakah pada kan abahnya bola 3 bulan sekali nukaran baju kada setahun 2 kali lah. Bila inya kada mampu setahun 2 kali pas, bila kada mampu 6 bulan sekali. Itu fikih. Kemudian yang berikutnya lagi, wala yatribul wajha. Nah, ini Nanda Iqmal. Semarah apapun seorang suami kepada istrinya, haram memukul wajahnya. Karena wajah ini tumpuan kecantikan seorang wanita. Akur, Bu. Masya Allah. Pian tahulah ulun di tempat curhat. Orang sakalsa malam-malam nelpon.
malam-malam mau istri-istri pejabat, pedagang-pedagang kayak kobo solusinya. Pernah ada seorang ibu yang bikin ulun bercucuran air mata. Ibu tuh lumayan cantik, tapi begitu datang matanya bengkak biru. Di ini ditinju suaminya, masuk rumah sakit ditinju. Jadi ulun sedihnya, ini cuy ulun iam kayak ini nih, karena orang menikah tanpa bekal ilmu, nah kayak meninju maling. Jadi datang aku pokok sini nah ditinju, gara-garanya istrinya cemburu tuh ya. Nah cemburu ditinju. Nah ini haram hukumnya. Ma'akraman nisa'a illa karim, tidak akan pandai memuliakan seorang wanita kecuali orang itu dimuliakan oleh Allah. Amin. Wa ma'ahanahunna illa la'im, tidak akan menghina seorang wanita kecuali orang itu dipandang hina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bujuran gua sidin datang biru ditinju suaminya. Handak sarak di sini gue anak gananan. Ini julun pasrah ya, mudahan sidin diberi topik hidayah. Makanya julun tadi babisik majitrani, ibu bacakan hadisnya. Biar nanda sudah berumah tangga sudah adem ayam bahagia. Amin. Sudah tahu kuncinya. Wala yadribu wajah. Ini pesan Nabi khusus kepada kaum laki-laki. Semarah apapun seorang suami, haram meninju atau memukul wajah istrinya. Apabila seorang istri tidak sholat, suaminya tidak boleh pukul. Andai seorang istri tidak mau puasa, tidak mau itu dan ini urusan agama, itu dosanya kepada Allah, bukan dosa seorangnya kepada suami. Tapi jika seorang suami sudah menunaikan kewajibannya, memberikan sandang, pangan, tempat tinggal, suaminya adil, bijaksana, istrinya tidak mau menunaikan kewajiban yang satu itu, boleh dinasihati. Kalau dinasihati kada mau, itu fikih boy. Karena ulun ini kuliah di jurusan hukum Islam, fikih di Fakultas Syariah. Kalau udah dikasih nasihat berkali-kali, juga gak mau menunaikan kewajiban seorang istri kepada suami, boleh dipisahi tempat tidur, pindah kamar. Dipindah kamar banget, boleh dipukul, tapi di telapak kaki nanda eh. Mau mukulnya dengan apa? Dengan kayu siwak. Gantinya lidi, bukan pukul emosi, nggak berasa kata ibu, betul bu, nggak berasa. Nah begitu adilnya Islam, begitu sayangnya Rasulullah itu kepada kita. Subhanallah. Amun pangkihan kayu tuh ngarannya KDRT, laporan. Nah jadi itu tadi apa namanya, memukul dengan siwak. Siwak tuh kan kecil, nah kayak bilang lidi. Subhanallah, untuk pukul sayang. Kemudian yang terakhir, wala yuqabbih, janganlah seorang suami menjelek-jelekkan istrinya. Wala yakhruju illa fil bait, semarah apa juga pun jangan sampai seorang suami meninggalkan istrinya sendiri di rumah. Diselesaikan dengan hati yang dingin. Akur. Terakhir, kewajiban seorang istri, wahai Nanda Citra. Ini ada 5 macam sama tadi kewajiban laki 5. Yang pertama, Allah tahjura pirasahu, melayani di tempat tidur. Mudahan Citra paham nih. Mun ibu-ibu nih angganan. Melayani di tempat tidur. Masya Allah. Nah itu, istri yang mana saja mendekat kepada suaminya dan dia menyentuh jari jemarinya, maka berguguran ya Nabi dosa-dosa kecil di salah-salah jarinya. Mun kayak itu Citranya surung tarus kan. Disentuh tangan aja udah guguran dosa. Alhamdulillah. Masya Allah. Banyak hadisnya. Kayaknya pulang sesambungannya. Yang lawas bangun ya? Amun yang lawas emak. Sama aja kena boleh karungnya seorang aja. Iya. Kemudian yang berikutnya, wa antuti'a amrahu, sepanjang suami ini menyuruh kebaikan, wajib diturut selama tidak menyuruh kepada maksiat dan sesuatu yang memudaratkan. Kemudian yang ketiga, wa antaburra qismahu, suka menerima dengan ketulusan pemberian nafkah sesuai kemampuan suami. Ikhlas randalah citralah ridho. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, wala tudkhila may yakrahuhu, jangan sampai seorang istri memasukkan laki-laki lain ke rumahnya. Ketika suami tidak ada, hanya laki-laki lain yang bikin curi
bukan memasukkan orangnya, memasukkan namanya aja di dalam HP kalau ada sesuatunya. Itu juga hukumnya haram. Ini rami banget sampai SMS lah. Tapi orangnya ada di sini masjid terakhir, udah jauh di sana. Kayak apa rumah tangga anak tentram? Iya, nang tadi soal ibu tadi melaporkan Sarah gara-gara ba SMS. Nang laki ba SMS, sampingin SMS ke pacar Bahari. Nah, Sarah, nah kasihan belok. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, wa alla takhruju illa bi izni. Jangan sampai seorang istri wahai anakku keluar rumah tanpa izin suami. Istri mana saja jangan biar keluar rumah tanpa izin suami, dikutuk oleh malaikat rahmat sepanjang perjalanan dan sholatnya tidak diterima kecuali dia kembali kepada suaminya meminta maaf dan meletakkan tangannya di atas dada suami. Wahai sayangku, aku mohon maaf atas kehilapanku. Aku Nanda Citra. Nah, ini aja nah, mudah-mudahan besar manfaatnya buat kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah keberkahan dalam perkawinannya ini. Dan ini sepatah kata penerimaan dan juga plus nasihat yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucap kami terima uang mahar dan bingkisan-bingkisan yang diperuntukkan buat anak kesayangan kami Citra. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah kedua mempelai ini dan mudah-mudahan semuanya akan menjadi kenangan indah buat kedua mempelai kita ini. Sebagai penutup kulon membalasi pantun Ustazah Wardiana tadi aku kabean. Kadang dulu mau pantunnya apa ya? Balasi aja. Kan mau lihat catatannya dah. Belum kali bisa jawab pantun nih. Nah. Oh, Mbak pantun dulu nah. Ujar si Hikmah nang kaya apa ulun hendak melempar lonta. Lontanya robek sekelilingan Ibu Nur Hasanah. Nang kaya apa ulun kada jatuh cinta lawan Citra. Orangnya cantik mana penguringan. Subhanallah. Adang dulu. Apalagi belum cari pantunnya. Adang dulu jangan kaya. Cantik benar. Ujar Ibu Hajah ya siapa Mi? Amin Tuhai kam tadi Citra ngalir sini siapa? Masya Allah Ibu Hajah Lusya Panesa. Ujar Ibu Hajah Lusya Panesa. Bukannya pisang benar rasanya sembarang pisang. Pisang kami bawa pisang Timbatu. Bukannya kami datang sekeluarga sembarang datang. Kami jelas datang kepengen melihat Minanto. Nah, lihat ya Bu, Minanto pian. Insya Allah, Minanto pian nih Bu Haja cantik sekali. Ujar orang Banjar, diumpamakan kepala berhias ratna mutu menikam. Alis panjang mau upak barang. Ya kalau Bu, bulu matanya lentik, nang kayak lopot digiring orang. Pipi licin, Mbak Pau bilayang. Kenapa lagi Bu? Banyak banget sanjungannya nah. Hidung mancung nang huruf alif ya bah. Bibir merah semerah delima merkah. Dagunya bak lebah bergantung. Bungas bana tadi Pak Minanto pian nih. Makanya am tadi kita nih kerja saya lagi dah bahagia empat jo bahagia alhamdulillah. Ya, kita doakan dan Allahumma alif baina qulubihim kama alafta baina adama wa hawa. Allahumma ya Allah satukan cinta mereka berdua ini sebagai engkau menyatukan cintanya junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma alif baina qulubihim kama alafta baina sayyidina Ali wa sayyidina Ali karamallahu wajhah wa Fatimah Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Ustazah.